UMNO adalah sebuah parti yang penuh tradisi. UMNO adalah sebuah parti massa dan bukan parti elitis. Sejak penubuhannya, UMNO telah membuktikan bahawa kekuatannya ialah kepelbagaian yang wujud di dalamnya. Justru itu, baik daripada kelompok mana sekalipun seseorang itu datang, percayalah bahawa UMNO adalah parti untuk semua orang Melayu dan dapat mewakili pelbagai kepentingan yang wujud dalam masyarakat Melayu dan Bumi Putra serta kaum-kaum yang lain di Malaysia. Kita perlu menyantuni semua kelompok ini agar orang Melayu boleh bersatu dan bermuafakat di bawah panji dan wadah perjuangan yang sama. Justru, saya menyeru semua orang Melayu di mana saja mereka berada untuk bersama-sama dengan UMNO menjayakan agenda perdamaian bangsa demi masa depan anak cucu dan negara kita. Izin kepada yang berbahagia kongsi tetap untuk kita sama-sama mengalukan kehadiran tokoh dan pejuang bangsa kita yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan yang berbahagia Tun Siti Hasanah. Kehadiran Tun dan Tun Asma pada ini pastinya ada suatu detik peristiwa yang kita semua tunggu-tunggukan, dan kita percaya pada hari ini Tun akan masuk UMNO secara resminya. Dan inilah suatu peristiwa yang amat bersejarah, iaitu kehadiran Tun Sri adalah endorsement kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak sebagai presiden UMNO kita yang baru. Alhamdulillah, apa yang kita cita-citakan sudah pun dimakbulkan oleh Allah. Cabaran yang terdekat saudara-saudara yang sekian ialah pilihan raya kecil yang kita akan hadapi di Bukit Gantang, di Bukit Selambau, di Batang Air. Dua bukit dan satu batang. Sebagai pengarah yang baru dilantik oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Presiden Parti, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk turun bersama-sama dengan kepimpinan yang lain. Kita akan membawa semangat perpaduan dan perbuahan yang telah pun kita cetuskan di sini, di ketiga-tiga medan perjuangan kita, dan kita akan gempur seluruh kawasan-kawasan yang ada di situ, kawasan-kawasan kubu pembangkang, dan pastikan kita akan berjaya mencapai kemenangan yang cemerlang di ketiga-tiga kawasan pilihan raya kecil ini. Marilah kita sama-sama meniupkan semangat perpaduan. Pada akhirnya, saya ingin sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih. Tetapi izinkan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih yang istimewa, khususnya kepada seorang insan yang sentiasa menjadi inspirasi dan memberikan kekuatan pada saya untuk meneruskan perjuangan saya, iaitu istri saya. Bangun! Bangun! Bangun!